Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 4 Desember 2023 jam 8 lebih 43. Saya standby di JPL 346 Kesambiraya Kota Cirebon. Ini adalah JPL Jalur Kereta Api Lintas Utara Cirebon Tegal ya. Ini tepat di sebelah timur stasiun Cirebon Perujakan. Pagi hari ini saya standby di sini karena saya mendapatkan info ya dari tadi pagi subuh juga sih. Saya dapat info tadi subuh itu ada kejadian longsoran. Jadi longsorannya tersebut menutupi jalur kereta api hulu dan hilir. Jadi dua jalur tertutup ya, lumpuh lintasan itu, lintasan tengah Purupuk Purwokerto Koraya di petak Karangandul Karangsari itu di situ. Jadi longsoran tersebut menutupi lintas tengah Purupuk Koraya dan imbasnya kereta api yang seharusnya lewat jalur tersebut pagi hari ini ada yang diputar. Jadi beberapa ada yang diputar lewat Cirebon Tegal Semarang Solo. Ada juga yang lewat Cikampek Bandung Kroya. Itu yang lewat Cikampek Bandung Kroya kereta Saunggalih sama Gajawong kalau nggak salah. Diajak muter-muter dulu lewat Bandung. Sementara kalau yang lewat lintas Cirebon Tegal Semarang Solo itu ada sebentar lagi ada Fajar Utama Solo yang sekarang lagi berhenti di stasiun Cirebon. Belakangnya ada Semeru, Argo Semeru. Belakangnya lagi ada Bengawan. Lalu setelah Bengawan apa lagi ya? Oh iya, Fajar Utama Jogja. Lalu kalau sampai siang mungkin Dwi Panggama Taksaka juga kena ya. Yang pasti kalau yang dari arah timurnya itu dari arah Solo Semarangnya udah ada Lau sama Taksaka Ganjil. Kalau Taksaka Genap sama Dwi Pangga kayaknya saya belum dapat info ya. Nanti mungkin ada update terbarunya ketika agak siangan. Yang pasti yang akan lewat lintas utara sebentar lagi ada Fajar Utama Solo, lalu Argo Semeru, Bengawan, Fajar Utama Jogja, dan dari timur ada Taksaka dengan Argo Lau. Itu target saya hunting pada pagi hingga nanti mungkin siang ya. Karena setelah itu saya harus berangkat kerja. Jadi pagi hari ini saya menginfokan saja kereta api yang memutar lintas utara hingga nanti siang. Oke, sekarang saya tinggal menunggu kereta api Fajar Utama Solo yang entahlah diberangkatkan jam berapa. Ini udah telat dari jadwal ya, dia belum diberangkatkan, masih ditahan. Jam 8.47 JPL 346 Kesambiraya Kota Cirebon menutup persiapan melintas kereta api Fajar Utama Solo ya, sepertinya ini. Kita lihat saja. Next kereta memutar yaitu ke Bengawan. Saya belum dapat info posisinya sudah di mana. Oh iya, ada ralat sedikit ya. Ke yang akan melintas berikutnya yang akan memutar yaitu ke Argo Semeru 18. Jadi menurut info yang saya dapat ke Argo Semeru 18 sudah di stasiun Cirebon. Sementara belakangnya ada ke Bengawan 246 yang posisinya sudah di Arjawinangun. Itu yang terdekat. Kalau kereta api yang memang betul-betul lewat lintas ini mungkin saya nggak akan rekam ya, jadi fokusnya ke kereta-kereta yang memutar saja. Untuk lintas tengah saat ini saya belum dapat info progresnya ya, mungkin masih lumpuh. Dan kalau menurut info ada kereta api yang seharusnya lewat ini, lewat lintas sana, tapi dia tertahan karena longsor. Salah satunya itu ada Kasmen Karet Cibon ya. Kasemen Karet Cibon harusnya sudah tiba di CNP dari pagi, cuma sekarang mungkin masih terjebak sebelum melintasi titik longsor ya. Infonya begitu sih, kalau salah monggo diralat saja. Jam 9.06, JPL kembali menutup persiapan melintas kereta api Argo Semeru yang akan memutar juga. Ini dari
sini kelihatan itu di gudang semen nggak ada kasmen ya. Biasanya kan kalau jam segini itu ada rangkaian kasmen Karet Cibun yang sedang dibongkar ini, nurunin semen. Tapi sekarang nggak ada, berarti benar kasmen Karet Cibunnya belum sampai CNP dan masih tertahan keletupan longsoran jalurnya. Argo Semeru melintas stasiun Cirebon Perujakan di peron utara. Keren ya, kompartemen akhirnya lewat utara lagi. Jam 9.31, JPL kembali menutup persiapan ke Bengawan melintas ini sepertinya. Oke, benar ini yang akan melintas adalah kereta api Bengawan. Keretanya sudah standby persiapan berangkat di peron utara ya. Biasanya Bengawan masuk peron selatan, ini peron utara masuknya. Fajar Utama Jogja, setelah itu mungkin saya akan pulang dulu ya, karena setelah Fajar Utama Jogja dari arah barat Laksaka, yaitu belum ada info muter lewat sini atau Bandung. Sementara dari arah timurnya itu Argolau sama Taksakanya masih di lintas tengah Solo Bunde Brumbung, masih jauh ya. Jadi saya akan standby lagi di rel ketika siang. 10 lewat 2, JPL kembali menutup persiapan yang melintas kemungkinan ke Fajar Utama Jogja ini. Oke, ke Fajar Utama Jogja melintas langsung stasiun Cirebon Perujakan di peron utara. Lokonya pakai puong ya. Selanjutnya setelah ke Fajar Utama Jogja, Argo Dwi Pangga yang infonya akan memutar juga. Kalau Taksaka saya kurang paham, Taksaka genap ya. Kalau Taksaka ganjil masih di Solo, lepas Solo infonya ya. Kalau Argolau ganjil di Semarang, persiapan Semarang menurut info begitu. Jadi kedua arah masih agak lama, saya ingin pulang dulu dan setelah itu jika ada yang sudah dekat Cirebon saya akan kembali standby.
Oke, sekarang jam 11.40 ya. Ini saya berada di JPL 342 Pegambiran, Kota Cirebon, jalur kereta api lintas utara Cirebon Tegal. Saya kembali ke rel karena saya mendapatkan info kalau kereta api Argo Dwi Pangga saat ini sudah di stasiun Cirebon ya. Sudah berhenti, tinggal menunggu diberangkatkan dan melintas di sini lagi, masih memutar. Lalu di belakangnya nanti ada kereta api Taksaka 68, itu posisinya kalau menurut info saya dapat di Arjawinangun kalau nggak salah tadi ya. Belakangnya lagi ada kereta api Kuto Jaya Utara 224, itu di Trisi Telaga Sari, masih agak jauh. Dan tiga kereta tersebut yang dari barat akan memutar juga lewat Tegal, Semarang, Solo. Kuto Jaya Utara lewat Solo, ya makin jauh ya. Diajak muter dulu Kuto Jaya Utara. Lalu info lanjutan yang saya dapat untuk kereta api yang memutar kalau dari arah timur itu ada Manahan 79F, Maungkarta 123, lalu Bogowonto 135 dan Mataram 89. Itu keempatnya memutar lewat Bandung, tidak lewat utara ya, karena infonya untuk membackup penumpang yang dari Solo Kroya ke Bandung gitu, infonya begitu sih. Jadi tidak lewat Semarang ya keempat kereta tersebut. Sementara kalau dari arah barat belakang ke Taksaka ya, itu belum ada info sih. Ada Gembes, ada Jakarta Tingkir sama Maungkarta Genap, itu belum ada info apakah akan memutar lewat Semarang atau tidak. Kita lihat saja nanti. Dan saya ini kemungkinan hunting sampai ke Kuto Jaya Utara saja ya, sampai Argo Lau sih. Argo Lau 7 dari timur, karena saya harus masuk kerja ya. Yang penting saya menginfokan kereta-kereta yang memutar dari pagi hingga menjelang siang, hingga baru siang ini nih. Sebagai penutup, nanti akan hunting kereta PR Golau 7 dari arah Semarang ke arah Gambir. Lebih 4 JPL 342 Pegambiran, Kota Cirebon menutup persiapan ke Argo Dwi Pangga melintas memutar lewat Tegal, Semarang. Menunggu ke Taksakanya, ini juga di stasiun Cirebon Taksaka, belakang Dwi Pangga persis. Lalu belakangnya lagi di Jatibarang ada Kuto Jaya Utara, dan di Tegal itu Argo Lau. Itu kereta yang akan saya hunting sisanya hingga nanti terakhir Argo Lau ya kemungkinan ya. JPL kembali menutup persiapan melintas ke Taksaka ini. Taksaka 68 yang memutar lewat Tegal, Semarang, Solo. Next, tinggal menunggu Kuto Jaya Utara yang sekarang posisinya di Arjawinangun dan Argo Lau yang kini persiapan Brebes. 12.49 JPL 342 kembali menutup persiapan kereta api Argo Lau 7KS dari arah Semarang melintas. Ternyata Argo Lau dulu ya, sementara Kuto Jaya Utaranya berhenti di stasiun Cirebon Prujakan.
Oke, tinggal menunggu kereta api ikut Jaya Utara saja ya. Jam 13.00, ini last ya. JPL menutup persiapan Kakuto Jaya Utara yang memutar melintas di JPL 342 Pakukambiran Kota Cirebon. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Dari awal tadi pagi saya hunting kereta api yang pertama memutar, yaitu Fajar Utama Solo ya, saya hunting pertama. Kalau kamu muternya pertama dari Angga Jati, saya hunting pertama Fajar Utama Solo, dan sekarang sudah melintas kereta api Kuto Jaya Utara yang masih memutar. Ya, berharap saja semoga longsorannya cepat teratasi ya, jalurnya segera dibereskan dan bisa normal seperti sedia kala. Terima kasih yang sudah menonton. Silahkan like, comment, subscribe juga. Share jika kalian suka video ini. Bantu agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi dengan konten yang lebih menarik tentunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.